Belum lama ini kita kedatangan pemain film sakral. Pemain utama film ini adalah Teuku Zaki dan Ola Ramlan. Bagi Ola Ramlan, ini adalah film perdananya dan langsung bergenre horor. Dia pun menceritakan keseruan ketika syuting film sakral. Selain Ola Ramlan, film ini juga dibintangi oleh Erika Karlina. Selama ini, Erika Karlina dikenal sebagai model dan selebgram. Sebenarnya dia udah pernah syuting 3 film sebelum ini, tapi baru Sakral yang ternyata rilis duluan. Film Sakral sendiri bakalan rilis di bioskop tanggal 20 September 2018. Baru 3 minggu trailernya di YouTube udah ditonton oleh 1,6 juta orang loh. Semoga filmnya sukses ya.